Okey, baik geng. Assalamualaikum. Selamat sejahtera dan selamat petang kepada semua. Okey, video ni dirakam pada 5 bulan 2 iaitu pada Raya Cina. Jadi aku nak mengucapkan selamat tahun baru Cina kepada semua viewers, subscribers dan juga kepada kawan-kawan Cina aku lah yang sedang menonton video ni. Okey. Pada hari ni aku telah dihantar satu orang panggil packaging lah daripada Ozmi Fishing, iaitu ajak packaging yang dihantar kepada aku ni mengandungi baju, buff dan juga cap. Jadi hari ni aku nak buat sedikit unboxing lah. Memandangkan hari tu pun dihantar aku lama dah, dalam aku boleh kata dalam beberapa hari lepas. Jadi waktu dihantar aku tu aku memang tak sempat lagi nak buat review atau unboxing apa semua, sebab aku baru saja balik daripada family gathering aku dekat area Batu Feringgi. Alhamdulillah semua yang berjalan dengan lancar. Jadi aku baru saja balik, baru sangat-sangat balik. Balik-balik aku terus ambil packaging tu dan aku terus record video ni. Okey, tanpa membuang masa, yang ni adalah packaging yang dihantar kepada aku. Okey, we deliver packages of happiness daripada Pos Laju. Jadi kita buka apa yang ada dalam ni ya. Okey, Ozmi ni adalah orang kata apa, satu brand, orang kata apa, local brand, iaitu dia punya owner dia ajak, ataupun orang panggil ajak lah, ajak lah, memang ajak lah, orang panggil dia ajak. Razak Rejab lah, tersilap aku. Owner dia Razak Rejab, dia adalah owner kepada Ozmi ni. Yang ni yang dia hantar aku, aku dah buka lah. Okay, jom aku akan pakai cap dulu and then aku akan buat, aku akan tunjuk dia punya baju dengan head buff dia sekali ya. Okay, jom kita tengok dulu apa yang ada dalam kotak ni. Jadi yang ni apa yang ada dalam box aku lah. Kita ada buff daripada Ozmi, Ocean Camo head buff. Sekali kita akan pakai. And then cap daripada Ozmi. Apa yang dia hantar aku ni adalah warna hitam dan kelabu lah. Hitam kelabu. Okay, nampak? Di dalam dia. Okay, yang ni mungkin aku akan pakai untuk mancing waktu-waktu petang lah, bila mana cahaya matahari dah mula kurang sikit. Sebab apa dia kalau hitam, aku kalau pakai topi warna hitam ni waktu cahaya terik ni memang aku tak tahan lah. Panah. Okay, dan yang ketiga adalah baju dia. Baju dia memang nice lah, serious nice, serious nice. Jadi tak akan buka lah satu-satu. Aku dah tunjuk dah dia punya cap. Okay, cap dia aku dah tunjuk dah. Jadi kita akan buka dia punya buff pula. Dia punya design malawa. Thank you lah ajak, sebab send apa dia barangan Ozmi ni kepada aku. Kita masukkan yang selebihnya ni dalam kotak balik. Okay, yang ni dia punya head buff. Woo, nice. Memang nice. Okay, yang ni adalah dia punya head buff. Kalau apa boleh nampak dia punya brand printed dekat sini ya, Ozmi, dan juga dekat sini Ozmi. Yang ni adalah design dia, orang panggil design Ocean Camo. Warna seakan-akan biru-biru laut. Memang nice. Okay, yang barangan yang ketiga kita akan buka adalah baju dia. Alright, sumpah nice. Sumpah nice bro. Yang ni apa yang dia sian kat aku ni adalah lengan panjang. Lengan panjang lah. And then dia punya logo printed kat tengah-tengah baju, center baju eh, Ozmi. Dan dia punya kain aku boleh kata microfiber lah. Dia punya material microfiber. Jadi microfiber ni adalah kegemaran aku juga. Sebab apa, bila mana hang pakai waktu mancing, microfiber ni baju dia, dia punya material, dia akan ada lubang-lubang. Kalau hang perasan, hang pernah pakai baju jersey ataupun microfiber, dia akan ada lubang-lubang lah kat situ. So waktu hang pakai untuk mancing ni, dia akan ada satu aliran angin udara lah untuk masuk ke baju ni. Jadi dia tidaklah, orang kata apa, jadi dia tidaklah terlalu panas. Jadi
kalau kita pakai baju sewaktu tak panas tu, waktu tu kita akan gasak sebenarnya. Okey. Okey. Jadi jom kita pakai dulu baju ni, kita tengok macam mana. Tada. Okey. Yang ni adalah rupa sewaktu aku pakai full set Osmi. Sini pun ada printed Osmi juga. Yang ni baju dia. Apa yang aku boleh katakan, memang buff ni aku pakai tak panas. Baju ni pun aku pakai tak panas. Apa boleh dengar suara aku pakai buff ni? Oh, minta maaf, minta maaf. Aku saja nak tunjuk full. Full sewaktu aku pakai buff ni eh. Lawa. Cantik bro. Okay. Okay, so seperti mana yang pun nampak, yang ni adalah apa yang Osmi hantar kepada aku. Okay, ni design baju dia. Memang aku boleh kata nice lah. Alhamdulillah, aku pakai memang sedap. Memang sedap, design dia cantik. Jadi, terima kasih banyak-banyak kepada Osmi kerana sudi memberi aku barangan ni. Jadi, kepada semua yang berminat untuk dapatkan barangan Osmi, aku akan sertakan link dia dekat bawah. Link untuk Facebook page. Apa tengok dekat bawah. Apa tengoklah sendiri barangan yang ada dekat page tu. InsyaAllah apa akan berpuas hati lah. Jadi tanpa membuang masa, terima kasih banyak-banyak kepada semua yang menonton video aku ni. Jangan lupa untuk like dan share video aku, share kepada semua orang. Dan jangan lupa untuk tekan subscribe, subscribe channel aku. InsyaAllah next punya video kita akan buat yang lebih menarik lagi lah. Okay, terima kasih banyak lagi sekali kerana sudi menyokong aku. Kita akan jumpa di video yang seterusnya. Ciao.